Jadi saya rasa zaman sekarang ni, apa saja yang mereka boleh buat, mereka akan macam awak cakap tadi, melacurkan diri. Tetapi itu bukan satu benda yang salah. Wah, terbaiklah Syah tercalon dalam ABP untuk pelakon pembantu terbaik. Alang-alang dah jumpa Syah ni, nak tanyalah sikit, tak rasa tergugat ke bila perlu bersaing dengan calon pelakon baru? Setelah lama saya dah tak berkecimpung dalam ABP award-award ni, last 2013 dengan 2014. Sekarang ni tiba-tiba saya pun terperanjat, tiba-tiba orang rumah bagi tahu yang saya tercalon untuk pelakon akun pembantu lelaki TV drama. So saya tengok-tengok calon-calon, oh bukan kaleng-kaleng, ada budak-budak high council, ada senior-senior saya seperti Zafarul Hisham. Jadi saya rasa sangat teruja lah. So mungkin manalah tahu saya buat comeback ke, saya harap anda semua doakan untuk saya ke. Dan kalau dapat top 5 pun saya dah bersyukur dah. Jadi jangan lupa undikan untuk saya. Idea saya sebenarnya masa dulu, sebab zaman saya adalah zaman surat khabar, undi surat khabar lepas tu kasih surat khabar. Zaman sekarang ni saya tak tahu digital ni, dan saya pun dah tak ada fan club. Jadi saya ke mana saya pergi, saya cuma cakap jangan lupa undi saya. Itu je strategi saya. Itulah saya tengah cari fan-fan lama saya semua, tapi semua dah kahwin, dah beranak pinak semua. So mungkin orang dah penat jadi fan club. So mungkin saya mencari fan club barulah. Kalau siapa-siapa sudi menjadi presiden fan club saya, dipersilakan message saya di atau DM saya di Instagram. Bila awak tercalon, tapi kalau kita tengok normally dia semua pelakon baru yang kalau kita tengok jumlah followers dia. Ya. Yeah. Orang kata cabaran ataupun satu benda yang dia mengusarkan awak tak? Mengusar tu tak, cabaran tu tak. Cuma mungkin mengusarkan saya dari segi fizikal lah. Budak-budak muda ni semua macam yalah, macam ada biji rambutan tertentu segini kan. Orang punya jawline orang lain macam kan. Sebab dulu pun jawline saya macam tu. So sekarang ni saya masih cari jawline saya. Paling-paling pun dari segi fizikal lah, saya mungkin saya kena memperelokkan penampilan diri saya lagi ke apa. Tapi yang penting, yang penting adalah untuk kita ikhlas dalam lakonan. Itu ajalah yang saya boleh baktikan. Tapi kan Syah, kalau kita tengok kebanyakan pelapis baru, mereka minta maaf cakap melacurkan diri mereka untuk, yeah, untuk mempopularkan diri. Tak, mungkin tak, mungkin tak adalah seolah benda macam tu kan. So benda tu kan menyebabkan mungkin sebenarnya populariti artis-artis lama ni. Ya, yeah, yeah, faham. Mungkin ada juga yang macam tu. Sebab sekarang ni, zaman sekarang, orang akan buat apa saja untuk mendapatkan konten, untuk mendepankan diri mereka. Mungkin zaman saya adalah kita mendepankan diri apabila ada event-event besar, apabila keluar majalah, apabila keluar write-up surat khabar. Time Star pun dulu pernah juga tulis pasal saya semua. Jadi saya rasa zaman sekarang ni, apa saja yang mereka boleh buat, mereka akan macam awak cakap tadi, melacurkan diri. Tetapi itu bukan satu benda yang salah. Cuma itu adalah evolusi dunia hiburan sekarang ni. Ya, saya rasa komen sikit, sakit tak industri kita bila bakat lama orang yang dah senior, dah ada pengalaman dari sini dalam industri, tapi orang dipandang enteng berbanding yang mungkin bakat baru ni yang popular viral sekejap je orang ambil terus jadi juga menang award apa semua. Saya tak rasa macam senteng sangat lah. Sebab sekarang ni itu sponsor-sponsor yang masuk, mereka mahukan dos data, data untuk mereka menjual barangan-barangan dorang semua. Jadi lebih popular orang tu, lebih senang dorang menjual barang. Tetapi itu tak semestinya. Ada juga yang mengambil influencer ataupun artis ataupun selebriti yang followersnya sangat berjuta-juta, tapi barang dorang tak jalan. So itu adalah satu benda yang subjektif. Pada saya, saya hanya fokus pada lakonan. Mereka mungkin fokus pada populariti dan buat duit. Itu bezanya.